Narendra Silan, no tipu-tipu club. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Narendra, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan channel Belusukan Arek Jombang. Kali ini saya berada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Ini sobat, di sini di bawah pohon besar itu ya, sobat, ada diduga ada candi mega terbesar di Mojokerto gitu sobat ya. Diduga gitu ya. Dan di depan mata saya ini nih ada struktur batu bata merah karena tergerus oleh air hujan. Kalau ini hujan deras, ini kebetulan habis hujan. Jadi strukturnya terlihat jelas seperti ini sobat ya. Ini ya sobat. Terlihat seperti ini. Ini adalah struktur batu bata merah. Oke, akan saya dekatkan strukturnya. Entah ini candi atau ini tempat pemujaan zaman era-era kerajaan dulu. Mungkin seperti itu. Diduga ini adalah peninggalan dari era Majapahit. Ini lurus dengan pohon besar itu ya, pohon raksasa. Kencengnya situ seperti itu. Ini sobat ya. Nah, ini adalah struktur yang terlihat jelas. Ini pintu masuk. Dapat pintu masuk karena ini tergerus oleh air ya. Tergerus oleh air. Jadi kelihatan jelas seperti ini, sobat. Dan struktur ini mengarah ke naik ke dalam. Dan ini ya. Ini yang lebih nampak jelas lagi, yang berlumut-lumut seperti ini. Jadi ini sobat ya, ini mengarah ke arah sana ya, ke arah pohon sana, dan ini mengarah ke arah kiri saya sana. Ini ya strukturnya, saya lihatkan. Jadi ini lurus terus ke sawana. Ini juga struktur kotak gitu sobat ya, sampai ke sana gitu. Jadi diperkirakan ini adalah candinya besar banget gitu. Coba saya telusuri untuk yang di dalamnya. Dan di sini aja sudah kelihatan sobat ya. Ini saya baru masuk ya. Ini adalah serpian dari batu bata merah kuno. Ada di sini semua. Jadi kelihatannya ini berpetak-petak dan bergaris gitu loh. Seperti ini sobat. Coba saya akan maju ke sana. Langsung menuju ke sekitar dari candi sobat ya. Ini karena sore hari habis hujan, jadi seperti ini. Jadi tergerus air, kelihatan sekali ya batu batanya seperti ini. Muncul ya, jadi kelihatan muncul gitu. Dan ini sobat ya, lebih luar biasanya lagi, di depan ini juga ada petaan struktur ya, karena ini terkikis oleh hujan jadi kelihatan seperti ini. Ini ada semacam struktur ya. Ini coba. Dan serpiannya di sini sobat ya. Serpiannya di sini kelihatan jelas sekali. Serpian dari batu bata merah ini. Ini kalau dieksavasi jelas kelihatan besar sekali ini dan mega. Yang lumut-lumut hijau-hijau ini adalah batu bata merah kuno yang ada di sini. Nah. Jadi di area sini ini ya semua itu banyak peninggalan dari era kerajaan Majapahit juga seperti itu. Dan ini adalah pohon raksasa ya,
pohon raksasa. Oh, besar sekali ini. Dan yang luar biasa lagi di tempat ini itu ada batu andesit seperti candi. Ini sobat ya. Berarti ini ceritanya mungkin diduga ini adalah candinya tertengkram oleh pohon. Seperti itu. Saya dekatkan ya. Nah, di sini. Ternyata di sini bawahnya punya batu andesit dan di dalam itu batu bata merah yang terjepit oleh akar dari pohon ini. Pohon pecacil atau apa ini ya? Ini ya, sobat ya. Nah, ini ada batu bata seperti ini. Ya Allah, ternyata di sini banyak. Ini adalah yang batu andesit yang terjepit oleh pohon besar ini. Jadi candi ini dihimpit atau dicengkram oleh pohon besar. Salah satu ini. Saya dekatkan ya. Tercengkram oleh pohon besar. Ini adalah batu candi. Ini memang sudah seperti alam ya, memang alamnya seperti ini. Dan tidak terlihat lagi di daerah sini ya, itu terlihat sekali batu bata kuno dan batu andesit yang terhimpit oleh pohon besar ini. Jadi sobat, ini pohonnya besar sekali. Ini yang di bawahnya adalah candi, yang candi mega, perkasa ya pohonnya. Jadi ini adalah sepi-sepiannya dari batu candi ya sobat. Nah, ini batunya besar sekali ini. Ini karena sore hari ya, kita memang kesorean kehujanan tadi itu. Jadi pohon ini kalau dikelilingi seperti ini sobat, kita lihat dari jauh ya, sewangar banget ini. Ini diduga dalamnya ada candi karena kita perlihatkan ya, di bawahnya itu ada batu andesit ya. Jadi sobat, sobat, sekian dulu ya dari Nalanda Sila. Kurang lebihnya bisa menemat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.